Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Kali ini kita lagi jalan-jalan pagi nih teman-teman. Yuk teman-teman, kira-kira kalian suka jalan-jalan pagi nggak? Kemudian kalau kalian jalan-jalan pagi biasanya dapat apa nih? Oke teman-teman, sekarang kita jalan-jalan pagi ya. Coba di sini, katanya di sini kalau jalan-jalan pagi biasanya nemu mainan teman-teman. Oke teman-teman, wah tadi ada apa teman-teman? Wadidaw, kita langsung dapat dua mainan sini teman-teman. Wah, ada apa ini? Ini ada monster teman-teman. Monster kadal teman-teman. Widih, keren sekali. Ngeri ya teman-teman. Bersama dengan satu buah Ultraman teman-teman. Ultraman apa ini? Ini Ultraman Mebius teman-teman. Ultraman Mebius berwarna hitam, silver, dan emas teman-teman. Widih, mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ke sini. Hai. Kemudian kita cari lagi di sebelah sini ada apa ya teman-teman. Waduh, kita dapat dua lagi teman-teman. Wadidaw, kita dapat dua Ultraman lagi nih. Widih, ini Ultraman apa ini? Ini Ultraman Zero teman-teman. Ultraman Zero versi warna emas, silver, dan merah teman-teman. Widih, keren sekali. Dia punya tameng di bahunya teman-teman. Tuh, lihat, kemudian punya tanduk teman-teman. Mantap sekali Ultraman Zero ini. Oke, kita masukkan ke wadah teman-teman. Kemudian satunya ada apa lagi teman-teman? Wah, sama ini. Ini Ultraman Zero versi warna biru teman-teman. Biru, silver, dan emas teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman. Kita dapat dua Ultraman Zero teman-teman. Kita masukkan ke wadah. Kita coba cari lagi. Wadidadidaw, wadidadidaw, wadidaw teman-teman, kita dapat dua lagi teman-teman. Langsung dapat dua Ultraman lagi teman-teman. Ada Ultraman siapa ini? Kita lihat teman-teman. Wah, ini adalah Ultraman Hero teman-teman. Dua Ultraman Hero teman-teman. Dia memiliki pelindung dada teman-teman, biar tidak mudah terluka ya. Wah, Ultraman Hero ini ada dua versi teman-teman, versi warna biru dan versi warna silver merah teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman Ultraman Hero ini. Kita masukkan ke wadah. Ayo kita lanjut lagi. Kita jalan lagi. Wah, teman-teman, mantap sekali. Kita dapat dua mainan lagi teman-teman. Ini ada Ultraman King of Victory teman-teman. Lihat tuh, wah, ada huruf V di dadanya. Lampunya juga bisa nyala teman-teman. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Itu menandakan dia membutuhkan bantuan teman-teman. Kita masukkan ke wadah. Waduh, pada jatuh teman-teman. Wadahnya sudah tidak muat. Selanjutnya ada monster teman-teman. Ini adalah monster. Seperti monster apa ini? Badannya bersisik, tangannya besar sekali seperti tangan gorila ya. Tapi ini bersisik teman-teman. Mungkin ini ada seperti terenggiling ya teman-teman. Monster terenggiling. Oke teman-teman, kita coba cari lagi. Wah, ada kucing teman-teman. Ada apa di balik kucing tuh? Wah, mantap teman-teman. Kita dapat Ultraman apa ini? Ini Ultraman Cosmos teman-teman, berwarna merah. Ini keren sekali ya. Oke, kita masukkan buah juga. Kita lanjut lagi. Wadidadidaw, wadidadidaw, apakah masih ada? Wadidaw, teman-teman, kita ada berdua Ultraman lagi. Keren, ini Ultraman apa teman-teman? Ini ada Ultraman Gate teman-teman. Ultraman Gate versi warna merah dan versi warna hitam. Mantap sekali. Oke teman-teman, kita masukkan ke dalam wadah. Wah, sampai gak nyukup nih wadahnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita membantu mencari mainan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.